gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yo, kali ini gue akan memberikan kepada kalian ya referensi-referensi velg, ya kan, yang bisa dipakai untuk mobil-mobil tertentu, ya. Nah, headlinesnya video kali ini itu adalah kita akan ngebahas mobil-mobil yang ber-PCD 500 dan 514. Gue tertarik banget buat video ini, kenapa? Karena belakangan ini gue lihat banyak banget ya Expander, Livina, terus mobil-mobil Altis, Camry yang lagi banyak mulai memodifikasi mobilnya gitu kan, ganti-ganti velg segala macam. Nah, jadi gue tuh kayak langsung gue pengen ngasih opsi deh, cuman kebetulan nggak ada yang bisa gue kasih opsi. Ya udahlah, gue bikin aja videonya. Jadi opsinya akan gue kasih ke kalian, ya. Sekaligus gue akan membacakan spek velgnya dan juga kebutuhannya buat mobil-mobil apa aja nih, ya. Tentunya mobil-mobil yang ada di atas ini itu bisa menggunakan velg-velg yang akan gue kasih lihat sama kalian saat ini. Ya, kebetulan velg ini juga bisa dibilang velg-velg yang masih fresh from the oven, masih baru juga dari di line up-nya HSR Wheel original. Jadi langsung aja. Oke, yang pertama ini gue siapin, ini adalah HSR Siak dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Nah, HSR Siak ini memiliki double PCD yang dimana dia bisa digunakan untuk PCD 5x100 dan juga 5x114. Nah, HSR Siak sendiri ini bisa dibilang nggak terlalu baru sih, memang udah cukup sekitar 3 bulan modelnya, tapi modelnya menurut gua terkini, ya kan? Kenapa? Karena nih, jadi di antara palang-palangnya itu dia ada got-gotnya, ya kan? Dan di lipsnya itu ada single merah di sini, ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mobil warna hitam, terus emang sukanya warna hitam gitu kan? Mau pakai velg warna hitam, takutnya nggak kelihatan. Velgnya hitam, bannya hitam, mobilnya hitam. Nah, itulah salah satu kenapa alasan kita memberikan sentuhan sedikit warna merah yang ada di lipsnya ini. Nah, untuk speknya sendiri juga ini bisa dibilang masuk di segala mobil dengan PCD 500 dan 514. Ya, tergantung seleranya seperti apa ya. Kalau yang ini sih 7 spoke, ya kan, keren. Ini kalau misalnya kita pasangin di mobil-mobil sejenis MPV, ya kan, kayak Expander, Livina, gacor, ya kan? Kita pasang di HR-V pun juga masih enak, ya. Nah, kelebihannya kenapa harus pakai ring 18? Salah satunya adalah kamu masih bisa menggunakan ban dengan profil yang cukup tebal, ya. Untuk Expander dan sejenisnya, Innova gitu-gitu, Innova masih lebih gede sih. Expander bisa pakai 225/50, ya. Bannya masih tebel, otomatis apa, masih nyaman, bantingannya juga masih lebih enak, dan yang tentunya tampilan mobil kalian berubah. Yang kedua udah gue siapin, ini adalah HSR Tanto dengan spesifikasi ring 18, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 42. Nah, kalau ini itu dia di single PCD 5x114. Nih ya, tuh dia model V gitu, berakar ya, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 spoke, dia agak concave ke dalam, ya kan, untuk modelnya. Ini dia, kita hitung dari luar ya, dari pinggir itu dia ada berbentuk akar 1, 1, 1, 1, abis itu dia masuk ke dalam, concave ya. Nah, ini cocok nih, kalau kalian suka model velg-velg concave segala macam, ini masuk nih, ya. Jadi lubang bautnya itu adanya di bagian dalamnya lagi, masuk ke dalam, tentunya dengan ditambah dop HSR Wheel yang premium nih. Cakep nih dopnya. Bisa ada plastiknya lagi nih. Kita buka kali ya. Jangan dong. Ya, nanti kalau kalian beli, kalian boleh buka. Ini modelnya cakep, ya kan? Speknya cakep. HR-V. Cakep. Ya, yeah. Keren HR-V. CR-V pun masih masuk nih, ya. Nah, ini warnanya dia polish ya, silver polish. Jadi kalau kalian pengen tampil berbeda gitu kan, misalnya, oh iya, kalau sekarang itu kan velg OEM itu rata-rata warnanya two-tone kan, black polish gitu, ada ya hitamnya, terus ada polishnya juga. Nah, kalau ini full polish nih, jadi cocok nih bagi kalian yang suka bermain dengan warna solid-solid, ya kan. Polish ini, HSR Tanto ini cocok banget, speknya cakep, modelnya cakep, ya kan? Apalagi
buahnya juga cakep. Kok buah gak ada hubungannya? Hiip. Selanjutnya, ini udah gue siapin. Ini bagi kalian yang pecinta JDM. Wow, racing. Oke, ini udah kita siapin. Ini adalah HSR Tokyo. Dengan spesifikasi dia ring 18 dengan lebar 8 bagian depan dan 9 bagian belakang. Offsetnya pun berbeda, 42 bagian depan, 38 bagian belakang. Nah, ini cocok banget kalau misalnya memang kalian konsep modifikasi mobilnya dari awal itu gue pengen konsepnya racing. Nah, carilah velg-velg model begini, ya kan? Spoke, 5 spoke, 6 spoke, 7 spoke gitu kan. Nah, batangnya gede-gede atau yang kecil-kecil juga nggak apa-apa. Ya, pilihan, selera-selera. Nah, tentunya ini bisa dipakai di Expander, Innova. Gue sih kebayang kalau ini kita pakaiin di Innova nih. Ya, karena dia spek velg depan sama belakangnya berbeda. Depannya 8, belakangnya 9. Otomatis apa? Belakangnya pasti akan lebih gemuk kan? Kalian bisa pakai ban 235 50 ring 18. Tampilannya oke, performa oke, bantingan oke, dan yang pasti mobilnya tetap ganteng. Nah, ya kan tuh. Nah, ini juga di sini kita tambahin sedikit jadi di antara limbs ini kayak ada god keliling. Nah, god kelilingnya ini itu kita improve dengan warna merah, ya kan? Kenapa kita improve dengan warna merah? Karena kalau kata Opot dari Lagnat Auto Junkie, merah itu artinya racing. Makanya nih, cocok bagi kalian yang punya konsep modifikasinya racing pakai velg ini, HSR Tokyo. Limited stock ya, jadi langsung segera hubungi toko-toko terdekat untuk mendapatkan velg-velg original dari HSR. Nah, ini adalah HSR Mid 01 yang dimana ini adalah original desain pertama dari HSR Wheel dengan spek ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 45. Nah, untuk PCD-nya sendiri, dia single PCD di 5x114 ya. Warnanya, ini yang pengen agak sedikit gue bahas. Kalau untuk dari modelnya sih, gak usah diragukan lagi. Mid 01 ini sudah merajalela kemana-mana. Banyak banget mobil yang udah pakai. Banyak lah. Kalau banget tuh, gak tahu ya, tergantung berapa sampai berapa. Yang pasti ini udah banyak banget velg yang pakai. Banyak banget mobil yang pakai ini. Dan dibawa masuk ke mobil apapun, modelnya memang gak habis-habis. Ini velg mid series itu memang modelnya kagak habis-habis dah. Perpaduan akar-akarnya di sini dia warnanya kayak semi apa ya? Bronze ya kan? Tapi ada machine face-nya gitu. Tapi di sini ada warna polisnya juga. Jadi bikin mobil kalian tuh jadi lebih hidup, ya kan? Nah, bagi kalian yang suka bermain dengan warna-warna. Apalagi sekarang nih, bronze tuh lagi naik daun nih ceritanya nih untuk di mobil. Kalian harus cobain perpaduan antara bronze dan semi bukan semi lagi dan machine face di mobil kalian ya. Untuk speknya juga dia tuh menurut gua spek yang paling aman, ring 18, lebarnya 8, offsetnya 45. So di mobil-mobil spek di mobil 5x114, velg ini tuh pasti bakal menambah ketampanan mobil Anda, teman-teman. Gimana menurut kalian? Nah, ini dia. Ini velg yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ini adalah HSR NE 5 dengan spek ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 35. Black machine face atau yang teman-teman bisa kenal itu istilahnya dengan two-tone ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya mobil, velgnya udah warnanya ini udah selera gua, udah two-tone gitu kan, tapi modelnya masih ketinggalan. Nah, ini salah satu referensinya. Jadi kalau misalnya gue mau bilang ini modelnya sporty itu masuk gitu kan. Dia 5 spoke, di tengahnya ada rongga-rongganya. Lumayan nih untuk membuat mobil menjadi lebih dingin ya pengeremannya ya kan. Jadi remnya nggak terlalu panas karena banyak space di sini. Nah, kalau udah pakai velg kayak begini, cocoknya kalian harus improve dengan big bracket performance dari HSR Wheel. Supaya apa? Bagian dalam itu kelihatan. Kayak gini nih. Nah, cakep kan? Nah, ini juga single PCD di 5x114. Ini banyak banget yang cari. Ya, dan ini kita udah ada stok lagi di toko. So, video ini tayang, kalian harus lebih intens. Langsung hubungi toko terdekat dimanapun kota kalian. Kalian boleh komentar di bawah kalau kalian nggak tahu. Nanti gue akan jawabin apa nama tokonya.
kalian bisa langsung aja janjian sama mereka ya. Karena NE5 ini bisa dibilang nih bounty hunter. Wow. Bounty hunter. Kenapa? Karena banyak banget yang nyari nih. Eh, jangan sampai terlewat nih ya. Kalau enggak salah masih sisa sekitar 20 set lagi kalau enggak salah. Langsung aja hubungin. Oke. Gua jamin nih. Pakai velg kayak gini nih. Sebenarnya sih enaknya nih kalau misalnya dipakein di Innova. Innova tuh cakep banget nih kayaknya. Ya kan? Innova Venturer atau Reborn gitu kan. Warnanya hitam, pakein velg kayak gini. Buh. Gantengnya maksimal, boy. Enggak percaya? Coba fitting ke toko gratis. Nah, ini terakhir. Terakhir bukan berarti kita enggak punya. Masih banyak banget modelnya, cuma nanti video kepanjangan ya. Langsung ke review aja. Ini adalah HSR Zero dengan spesifikasi ring 18 dengan lebar 8 dengan offset ini adalah 42. Warnanya ini loh. Ini warnanya benar-benar mewah banget. Ya, itemnya tuh glossy gitu loh. Cocok banget nih kalau kalian punya mobil warna hitam juga, glossy juga biar senada. Atau kalau misalnya kalian mobilnya misalnya kayak gua kuning, merah. Ya kan? Dipakein merah deh, merah aja. Dipakein ini tuh cocok banget. Apalagi di sini di bagian got-got lipsnya juga sudah ada warna merah yang glossy ya. Ini dia available di ring 18 dengan PCD 5x114 ya. Ini sih udah nggak ada obat sih. Udah gitu velg ini juga sudah dilengkapi dengan ini. Apa sih namanya? Yang bisa muter? Floating cap, bener banget nih ya. Jadi walaupun velg ke jalan tuh dia akan tetap ada di tengah. Kebayang nggak kalau lagi jalan seperti apa? Ya kan? Udah modelnya ganteng, cakep, speknya bagus, warnanya glossy parah, ya kan? Ini cocok nih bagi kalian para pecinta glossy nih, ya kan? Udah gitu bisa membantu performa mesin, performa pengereman mobil kalian juga. Kenapa? Karena di sini banyak space untuk angin masuk ke dalam mobil, space angin untuk masuk ke bagian drag kit kalian, ya kan? Di bagian brake system kalian. Nah, segitu dulu deh, gua kasihnya. Selebihnya kalian bisa langsung datang ke toko. Ini kayak gue sekarang nih, gue lagi ada di street race di jalan Kalimalang, ada di sini ya. Kalian bisa datang ke toko langsung untuk fitting atau kalian bisa hubungi toko-toko tersebut. Kalau nggak, komentar deh toko kalian di daerah mana, nanti gue kasih kontaknya ya kan. Ya, yang pasti jangan lupa sebelum beli pastikan kalian fitting dulu, kalian cobain dulu pakai ban yang rekomendasi dari teman-teman staff kita yang ada di toko. Oh, segini sama segini ya kan, mana yang bagus ya. Balik lagi, jangan lupa modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan kalian. So modif lah sesuai kemauan kalian yang bikin kalian happy, tapi jangan merugikan orang lain juga. Gua Aldi Reza diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.